Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Maaf, kita ketemu lagi pada episode Jembatan Talise. Kita lihat coba ya. Ini jembatan besar. Saya bersama kawan-kawan saya. Ini ada dokter ortopedi dari Margono. Dari ya, ini dokter Masri sama dokter Aris. Bisa. Jadi kita akan melihat jembatan terbesar di Palu yang patah akibat tsunami. Ya, kebanggaan masyarakat Palu yang menghubungkan antara kota Palu dan daerah luar. Ya, kita lihat ya. Ya. Ternyata fondasi jembatan itu pantai di mana katanya di bawah jembatan ini banyak buaya-buaya besar. Kita lihat angin cukup kencang sempat. Jembatan patah. Banyak tercium bau busuk, mungkin banyak masih banyak mayat-mayat yang belum diketemukan, bau yang menyengat. Coba kita lebih mendekat. Jembatan ini pas di muara sungai yang penghujung sungai yang langsung menuju ke laut Teluk Palu.